Hey guys, aku mau bikin vlog nih, tapi vlognya suka-suka aku aja ya. Jadi sekarang aku lagi mau sarapan. Ini makanan aku, katanya enak banget kan? Halo, Taki, ada siapa yang datang? Ini lagi ngevlog apa gimana nih? Iya dong, kan jaman sekarang aku gak ngevlog gimana ya? Hai guys! Lovers, hai! Hai Idol Lovers, kita mau sarapan dulu. Iya, for your information. Makanya guys, Diva ini adalah penggemar telur sejati. Betul deh. Kalau cangkir teh gini, dia pakai berapa sendok gula? Dulu 10 sendok teh. Tuh kan, gimana dia nggak bisa diet? Ya udah, kita mam dulu ya. Bye bye. Bye. Datang di ruangan kami. Anggap aja rumah sendiri ya. Yes. Jadi habis ini mau vokal coach. Kita bakal diajari teknik-teknik vokal. Dan kita udah banyak banget ilmu di Indonesian Idol. Ini teman-teman yang lain. Hai, selamat datang. Apa ini? Vlog. Kamu nggak vlog? Iya dong. Ini vlog baru aku. Kawat diri kita. Mantap. Mantap betul. Pas. Yai. Jadi aku baru aja selesai vokal coach, sekarang lagi nungguin buat vokal direct sama Kak Ryan Pasto. Nah, aku jadi mau jelasin nih ke kalian vokal direct itu. Kita ntar lebih ke ngulik lagu, jadi gimana kita cari improvisasi buat lagu itu biar beda gitu sama penyanyi aslinya. Ya ampun. Aduh. Ih, duduk-duduk sini. Di sela-sela nunggu ini, enaknya kita ngapain nih? Mending kita main Sex About Us. Mau nggak? Apa tuh? Gimana cara mainnya? Jadi caranya tuh kita tuh saling tukeran fakta tentang diri kita masing-masing dan tanpa tapi. Jadi harus jawab sejujur-jujurnya. Oh, oke, berani-berani. Berarti aku duluan ya. Jadi aku udah di Kak Ziva dulu. Kak Ziva tuh orangnya sangat-sangat-sangat pecicilan, gak bisa diem. Ziva itu fansnya telur banget. Dia suka banget telur. Telur dan gula. Pol. Tapi kalau misalnya Titi orangnya suka gini-gini. Ayo, 1, 2, 3, go! Siapa yang gak tau gitu kan? Jadi kita ada. Serah aku, sekarang aku. Kamu belum? Aku lagi, Kak Titi tuh kemudian sih. Iya, kemudian. Iya, kemudian. Sekarang aku ya. Aku mau mulai dari Lily. Jangan deh Tiara dulu, sekarang terus Tiara sudah. Oke. Tiara, kamu tuh pernah gini tau, Tiara pas tidur. Aku kan pernah satu kamar sama dia. Terus dia tiduran. Dan dia tuh gini tangannya. Apa? Iya serius, serius kamu gini tangannya. Maksudnya ini kan aku posisi tidur nih, terus tangan aku gini. Iya. Kadang-kadang jadi gitu. Juga tahu. Oh, kadang aku gini. Belum, aku belum tidur tahu itu. Kayak model gitu. Tapi apa? Aku emang udah merem gitu. Ah oh, udah. Ya padahal dia belum. Udah. Ya udah vokal direct. Oh, okay. Ya udah oke. Okay. Kita siap-siap dulu ya guys, mau vokal direct. Bye. Bye. Ngapain? Hai. Kita siap-siap buat vokal direct. Justru aku malah lagi dengerin lagunya supaya kerasa feel-nya. Oh iya? Aku kira lagi nontonin apa. Udah pasti bisa lah kamu, gak usah deg-degan lah. Emang kamu mau bawain lagu apa sih? Nih, aku mau bawain lagu ini nih. Keren banget kan, Ti? Semoga aku bisa dapat feel lagu ini ya pas di panggung nanti. Hello, seorang Lyodra pasti bisa kali. By the way, lancar banget. Udah tengah bulan loh padahal. Oh iya dong, aku kan pakai Super 4G Unlimited Smartfren. Ya ampun, aku juga pakai kali. Kamu gak tahu aja Unlimited-nya Smartfren tuh beneran. Apalagi bisa dapetin hadiah tiap bulannya. Ada rumah, mobil, dan Vespa. Hah? Serius? Caranya? Kepoin aja sendiri. Udah ah, aku mau ke toilet dulu. Nitip ya. Lalalalalah. Hai guys, kembali lagi. Masih bersama aku dan kawan-kawan aku. Pas vokal direct, kamu bakal bawa masuk kameranya? Kamu bakal nge-vlog? Iya dong, harus dong. Kalian ntar bawa kamera aku ke dalam ya buat vokal direct, gak apa-apa. Wani Piro! Gitu kan ngomongnya? Kue gelemnya Piro. Halo, Dila. Jangan, mana ngerti kamu? Orang ngerti aku, guys. Kamu mau kan bawa kameranya ke dalam? Boleh, boleh, boleh. Yuk, ikutin aku terus. Eh, kita deh. Bye! Kita deh.
Ya pas tahu suasananya tuh kayak gitu. Khusus buat kalian tanpa batasan apapun. Hai guys. Hai. Mereka udah pada ganti baju. Hai, saya dulu dong. Halo. Gimana persiapan kalian buat perform nanti malam? Deg-degan banget nih ya. Excited ya, udah. Pasti kangen untuk berada di situ. Ini buat penggemar kita, fans kita, keluarga kita ada kangen banget. Oh, oke. Jadi Ziva lagi puasa ngomong. Oh, jadi dia lagi ada masalah suaranya. Jadi dia mau hemat suaranya sekarang. Kamu pasti excited banget lah ya hari ini. Semangat ya kan? Semangat dong. Tungguin ya nanti malam guys. Doain semoga kita semua berjalan lancar. Dan siapapun nanti yang pulang semoga selalu diberikan yang terbaik nanti ke depannya. Oke, kita mau lanjut-lanjut. Ini ya persiapan dulu, karena abis ini kita mau JR lagi. Ini sementara kamera aku titipin dulu, tapi kalian tetap bisa lihat aktivitas kita kok nanti. Jangan khawatir, bye! Akhirnya aku udah tampil, lega, bersyukur dan berterima kasih karena sudah mencoba menampil kalian terbaik. Semoga juga mendapatkan hasil terbaik, respon juga yang baik dari juri dan penontonnya di studio. Semoga dapat hasil terbaik juga dari teman-teman semuanya. Pokoknya aku udah lega. Barusan udah tampil, aku baru turun. Dan aku abis ini mau Idol Indonesia, which is ada koreonya. Biar gak keserimpet, jadi aku ganti baju. Oke. Perasaan aku tadi habis tampil, lega banget lah pastinya. Udah selesai tangannya lah. Tadi aku penampilannya alhamdulillah lancar, dapat 5 standing ovation dari juri dan dapat apresiasi yang baik juga dari penonton studio dan semoga yang di rumah juga suka. Perasaan aku lega, walaupun aku belum menampilkan yang terbaik banget, tapi aku cukup lega lah gitu udah menampilkan sebisanya aku. Sekarang lagi tinggal nunggu resultnya, semoga bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kembali minggu depan karena kami lolos. Selamat itu artinya Ainun. Kami harus pulang malam ini. Kamu tidak lolos. Halo guys. Kita barusan habis result dan hasilnya yang pulang adalah Ainun, teman sekamar aku ya, sama Liodra. Jagoan aku. Jagoan kita semua. Iya. Aku pengen dia juara satu di sini. Kita itu nyangkanya selalu seperti itu, yang juara satu pulang gitu. Jadi ini benar-benar pure karena vote guys. Kita di sini tuh karena vote, bukan karena penampilan sebagus apa. Dengan pulangnya dia, kita berharap semua sukses di luar sana, berkarya seperti dia bilang, karena permulaan dia pengen banget menjadi penyanyi sesungguhnya. Dia selalu bilang itu sama kita kan. Iya. Dia tuh dia berkarya, musik, tapi dia pengen konser juga. Amin. Makanya kita doakan pasti sukses, jobnya lancar semua. Amin. Pasti bisa. Ainun itu salah satu teman yang mentalnya paling ini sih menurut aku. Kuat banget mentalnya. Iya. Dan dia sedewasa itu kalau kita udah deep talk sama dia. Dia tuh benar-benar kayak nasehatin yang benar-benar. Ya udah guys, jangan lupa vote kita terus ya kalau kalian masih pingin lihat kita di sini. Kirim SMS sebanyak-banyaknya menggunakan nomor smartphone kamu. Terima kasih.